Berada di grup neraka, hasil drawing kualifikasi Piala Asia U17 2023. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U17 2023 mempertemukan Timnas Indonesia dengan Malaysia. Drawing kualifikasi Piala Asia U17 2023 sudah selesai digelar pada Selasa, 24 Mei 2022. Pada turnamen ini ada 10 tim yang bertugas menjadi tuan rumah. Mereka adalah Yordania, Indonesia, Oman, Arab Saudi, Bangladesh, Vietnam, Australia, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Tim yang berstatus tuan rumah kemudian dibagi menjadi 10 grup. Hasilnya, Timnas Indonesia yang bertugas sebagai tuan rumah masuk dalam grup B. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Timnas Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Dua tim dari Asia Tenggara lain juga akan bertemu dalam satu grup. Timnas Vietnam yang menjadi tuan rumah masuk dalam grup F bersama Thailand. Dua tim lain dari ini adalah Timnas China, Taipei, dan Nepal. Sebanyak 44 tim akan bersaing dalam babak penyisihan grup yang akan dimulai pada 1 sampai 9 Oktober 2022. Selanjutnya, 15 tim yang merupakan juara grup dan peringkat kedua akan bersaing di babak final. Total ada 15 tim ditambah Bahrain sebagai tuan rumah akan bersaing pada 3 sampai 20 Mei 2023. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.